Nanti memang sedikit ya, kita akan buka untuk jalur, mungkin satu jalur yang kita buka dulu baru kemudian jalur yang lain. Minimal kalau memang situasi kondisi itu betul-betul aman dan tidak menjadi suatu persoalan untuk kita buka jalur, kita akan buka supaya masyarakat juga tidak terganggu di dalam berlalu lintas.